Halo semua, kembali lagi di video saya. Hari ini saya mau bahas tromol belakang Yamaha Mio Drag tipe slim. Bukan yang bolong-bolong. Kita lihat sama-sama, kita review sedikit. Yamaha Mio ini bisa dipakai di Mio pertama, Mio Smile, Mio J bisa, terus Mio M3 sepertinya beda di asnya, as tengah ini. Oh ya teman-teman, saya lupa mau kasih tahu, nggak semua tromol Fendi dapat stiker ya, dan juga nggak bisa dibilang bukan asli Fendi. Kalau ngomong nggak asli Fendi, ini nggak ada pasti. Nih, ini nggak ada yang bisa buat. Ini cor-coran asli. Cor-coran asli dalam artian pas bikin tromol ini dari bahan yang ada, dia harus dicor dan bikin logo ini nggak gampang karena logo cetakannya dari asli dari sananya. Tipe slim. Nah, kalau asli deh ginian nih teman-teman. Hologram. Hologram VND. Warna gold. Tuh ada gambar checklist gitu. Ya, Japanese teknologi ya, kebaca ya. Iya. Dan dapat ini teman-teman. Ini untuk apa? Ini untuk dipasang di sini. Tujuannya apa? Kalau teman-teman pakai sok belakang tipe yang pernya gede, kayak sok variasi, contohnya saya kasih nama DBS atau YSS, dia akan mentok di roda. Ini tujuannya untuk menjauhkan dia dari roda kena ke per, biar nggak kegesek-gesek. Ini tebelnya segini. Ini beli nggak ada ya, ini cuma ada dijual sama tromolnya. Jadi ini copot as ini, masukin di as tengah ini, baru tromol. Masih bagus, belum ada. Eh, memang baru sih. Oke. Bahan krom juga, polis. Bukan bahan CNC ya. Beda. Kita lihat beratnya. Berat berapa tromol Mio ini? Pastinya nggak begitu berat. Sama. Coba kita lihat dulu beratnya. Biar dia ini dulu. Pas, sudah pas kita lihat. Oh, sama. Kayak Vario. 1 kilo 355 gram. Oke. Bahan sama, kuat, krom, polis. Demikian video dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Silakan like jika suka dengan video ini. Oke. See you.